Sebelumnya, aku udah mempunyai tempat sendiri karena udah gak ada kejelasan dari timku. Dan aku memutuskan untuk menyendiri. Seperti biasa, aku grinding di offstream dan memulai livestream di malam hari. Swearman. What's up, Swearman? Pardon. Nice. Kurang lebih inilah hasil grinding yang ku dapat. Untuk saat ini, aku mencoba untuk tidak mencari teman aliansi. Alasannya, ya lihat aja Kaisi. Kucoba kasih dia penawaran, dia dengan sengaja langsung menintimidasiku dengan achievementnya. Aku harus debris anjir, harus debris guys. Aku baru kepikiran, selama server berjalan, aku belum bertemu Gelo. Langsung saja ku chat Gelo untuk bertemu. Siapa tahu ada informasi lain dari Gelo juga. Dan untuk ngebelokin itu, aku ada ide untuk berpura-pura bertransaksi sama dia. Dan ya kebetulan juga aku membutuhkan mending, jadi siapa tahu Gelo mempunyai mending. Sebelum aku berangkat, aku didatangin sama Pimo. Tapi kalian jangan heran dulu, karena aku dan Pimo sering bertemu juga di base-ku. Dan kuanggap dia baik-baik aja, gak ada hal yang mencurigakan dari dia. Dan kita pun saling sering bantu, kayak bagi-bagi resource dan lain-lain lah. Di koordinat 200-200. Siapa? Kan gak tahu base siapa kecil dia. Yang itu kan, yang di bawah ini kan, bawah gunung itu kan. Iya. Mau ngapain? Oh, Gelo dikilin cuy. Mau kesana gak? Apa? Gimana? Gelo ngasih koordinat cuy. Oh my god. Oh my god. Bentar guys. Ayo. Kalau mau kelihatan bareng, bener bareng. Ayo kalau mau. Anjing kau naik kuda bangke. Halo blok. Nah, ada nemtek gak? Gue gak bisa ini nih. Hilang. Harganya 1 diamond. Gua minta XP kocak anjir. Nih. Ada cuma 20 doang. Nih. 20 doang. Nge-lag gua anjir, what the fuck, mana, Cok? Nah, mana ada antil enggak? Enggak ada. Gimana cara gua ngasih namanya? Dan kuputusin pergi Gelo, untuk ketemu Gelo yang sebelumnya dia udah ngasih koordinat untuk bertemu. Gimana dia? Di desert anjing, gue belum nemu desert sama sekali. Pim, hilang tuh orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Anjay, mau minta makan bang? Nah, apa ini? Aku nggak tahu itu apa. Golden apple doang. Golden apple doang. Ini segini doang, Gel? Pulau doang? Tidak dong, ini bukan base ku anjir. Ini pulau doang. Berarti ini base baru kah? Maksudnya villager ya, baru kah? Ini tempat kita meeting, kenapa? Meeting? Meeting siapa? Bakalnya kamu ketemu aku, ya ketemu sudah ini. Selamatin cow villagernya, cow. Ini selamatin, ini main dibunuh aja, ini gampang. Wow. Maksudku bukan gitu, Gel. Maksudku kamu meledak. Waduh. Anjay. Sama-sama. Kau ada apa mending kutukar kah? Apa maumu kukasih deh? Impri aku. Aduh, enjat the golden apple. Serius kau punya mending? Kucarikan. Oke, aku minta mending 5, ku kasih 1 enchanted golden apple. Enggak. 3. 3 mending.
Bentar, 1, 2, 4 3 Ya udah 2 2 atau aku pergi dari sini. Ya udah 1, 4 4 mending 4 mending. Enggak, 3 maksimal. Bye. 4 gel, please gel. Mau gak? Enggak. Cok, kau pasti punya pleasure kan? 3 atau tidak sama sekali. Woi, 4 gel. Bentar, guys. 3 atau tidak sama sekali. 4, please 4 gel. Aku butuh buat armor 4. Ya udah. Oke, 4, tapi ngomong-ngomong iron, kepala iron. Ku kasih diamond. Kamu enggak tahu Rick, astaga. Udah guys, kita diam-diam aja guys ya. Yo, apa iron? Apa iron? Tuh, celanamu iron. Aku punya iron protection 4. Gimana? Apa? Apa protection 4? Legging. Anmu apa? Apa? Armor sama kepalamu. Kepalaku. Iya. Point affinity sama fire protection 2. Oh, kamu looting di NCT kan? Kok tahu? Kok tahu? Live streammu terbuka untuk umum, kocak. Iya. Ayo gel, please lah gel, mending gel. Masa kamu bisa jadi mending sih? 4. Lu tau sih mending? Ya buat armorku, cok. Udah, nanti aku usahakan besok pagi lah ya. Oke, berarti transaksinya apa nih? Kau mau apa? Enjoy the golden apple. 1. Sama mending berapa? 4 ya. Di village ini lagi ya ketemuannya. Oke, enjoy the golden apple 1. Iya. I like. Kau punya apa lagi? Gak ada yang menarik sih. Oke, bye. Catat, guys. Kita harus cari satu enchanted golden apple. Noted, guys. Buat dapat mending, ya. Dalam perbincangan aku sama Gelo, kita sepakat untuk menukar 3 buku mending dan satu enhanced golden apple. Aku sebenarnya terpaksa harus ngorbanin satu enhanced golden apple-ku. Dan sepanjang jalan, aku berpikir harus mencari tambahan enhanced golden apple lagi. Tidak jauh dari tempat aku dan Gelo bertemu, dan akhirnya aku menemukan enhanced golden apple-nya di sini. Nice, enchanted golden apple. Nice. Dan sambil aku mau pulang ke base, rasa ngaji juga aku menemukan village, dan kalian coba lihat sendiri. Golden apple lagi. Guys, kita udah ngantongin beberapa enchanted golden apple, guys. Enchanted golden apple lagi, bro. Dapet lagi, cuy. Dapet lagi. Setelah itu, kebetulan Gelo mau ngajak bertemu di spawn point untuk melakukan trade bersamaku. Kita nunggu Gelo ya, guys ya. Di gua. Kau di mana, Gel? Sebelah kanan tuh, apa kiri apa? Sini apa? Percaya gak? Woi. Woi, ini atasmu. Kau buat base di sini, kocak. Aku nunggu kau, kocak. Mana mendingmu? Apa itu? Itu golden apple biasa, cok. Halo, ini? Shiny. Nah, lempar. Benar kok, itu berapa jumlahnya? 3 cok. Nih pasti bonus nih, pancingan mending nih. Pancingan mending. Di testimoni dulu. Bentar cok, banyak mau bentar. Benar 3 nih. 3 coba. Nih, coba testimoni dulu ya nih itu. Mending sabar. Itu. Sabar. Mending kan? Mending doang. Males aku. Oke, mana? Lempar. Aku lempar ke tengah.
Eh kau 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 dua, kau jumlahnya dua. Eh tiga, nah, tiga nih. Satu, tiga. Dua, tiga. Oh. Tiga, tiga. Kesini, kesini. Ini ya, lihat nih. Satu, dua. Lempar, lempar satu. Lempar. Hah? Ini satu lagi nih, lempar. Lempar sini. Nah, tuh. Oke, ambil. Satu. Kau dulu. Kau dulu ambil aja. Oke. Ini udah nih. Okay. Oke, satu. Dua. Oke, nice. Thank you, Gil. Deal. Terima kasih nomor bisnis dengan Anda. Aku masih punya banyak. Lo punya banyak sih. Mending. Apa-apa ini? Eh, kau punya ini enggak? Apa? Shiny. Maksudmu ini? Oh. Mengejek rupanya. Kau punya ini? Kau punya ini, ha? Siapa butuh ini? Bisa hancur ya? What the heck? Kau mau malingnya? Mending. Pasti gak punya. Nah ini nih, Gil. Bonus nih. Kalau kau mau, ambil aja. Enggak, aku udah lelah. Mencari itu. Eh, suruh tidur, Cok. Udah siang, anjir. Iya, kah? Kau udah kasur lagi gak? Gak ada. Udah pagi ya. Pagi kan. Udah bye. Oke, Gil, thank you, Gil. Yoi. Dan setelah kusimpulkan dari server hari ini, semua player sibuk dengan persiapannya masing-masing. Dan untuk It Sandwich, kusimpulkan dia sudah pindah aliansi bersama yang lain. Untuk sekarang, aku tidak akan bergantung ke siapa-siapa. Aku akan fokus untuk memperkuat diri. Kebetulan aku mempunyai spawner spider dan akan kumanfaatkan untuk mengumpulkan XP. Selain itu, stringnya akan kumanfaatkan untuk membuat kasur untuk mining debris. Hari keempat. Satu hari lagi menuju malam The Purge. Aku benar-benar mempersiapkan kekuatanku, mulai dari mining debris untuk keperluan armor dan satu swordku, dan tersisa satu debris ingot. Kebetulan, Pimo sering bolak-balik ke baseku, dan dia juga membantuku dengan XP pump-nya dia. Hasil grinding yang kuperjuangkan di upstream, aku mendapatkan 3 kepala wither, beberapa potion, dan lain-lain. Ya, intinya untuk keperluan PvP lah. Sebelum malam The Purge tiba, aku nyampein pesan ke timku yang di awal, yaitu Pimau dan It Sandwich. Pertama, ku ajak Pimau untuk bertemu di baseku. Isi dari pesan yang ku sampaikan ke Pimau akan ku omongin aja ke kalian, dikarenakan audionya yang kurang mendukung. Jadi, intinya aku sampaikan ke Pimau untuk jauhin It Sandwich dan jangan percaya lagi sama perkataannya dia. Ku tahu It Sandwich dia orangnya pasti cerdik, bisa sampai manfaatin orang juga. Ya, pokoknya aku wanti-wanti ke Pimo. Aku juga bilang ke Pimo kalau aku udah benar-benar ngasih kepercayaan ke dia. Ya, alasannya aku gak ada orang lagi selain bertemu Pimo. Setelah obrolan itu, aku pergi untuk bertemu dengan It Sandwich dengan iming-iming mau ngasih debris ingot ke dia. Halo, oh, anak muda. What is this? Halo anak muda. Hah? Hah? Kau ingin mengintimidasiku dengan full netherite armor, ha? Huh? Oh my. Apa God. Diamond armor? Apa diamond armor? Apa sih? Boleh kita turun dulu enggak? Boleh. Ini okay. Ganggu kita ngobrol. Iya, yeah, okay. Kau sangat-sangat mencipilikan armor diamond ya. Okay. Apa langsung saja kah pada intinya? Wow, santai dulu bro. Gila, ini serem banget aku lihat-lihatnya ini ya. Iya, supaya lama tidak. Ih, apa kau jangan sentuh-sentuh netherite. Iu. Gak mau aku. Oke, kau sombong sekarang. Oke. Ya, aku udah sombong sekarang. Udah jauh lebih kuat dari sebelumnya, ha. Oke,
Oke, kita langsung ke deal aja kalau gitu. Oke. Jadi, Ancient Debris atau yang udah Ingot? Itu dulu pertanyaanku. Aku nggak bakal ngambil yang Ancient Debris, bro, karena udah nggak ada gunanya juga. Nanti malam itu malam terakhir. Kalau Ingot, aku masih deal. Ini. Wow. Ini yang kupegang. Oke, menarik. Terus kau belum jelasin ke aku apa barter yang pengen kau ini lakuin. Cukup mudah, anak muda. Apa? Kocak. Ya, cukup mudah. Seperti yang aku bilang di awal waktu dulu. Oke. Apa yang kau butuhin dari aku? Maksudnya, kau pengen aku melindungimu dari Kenjok gitu? Hah? Ya, macam itu. Cuman, aku minta kepercayaan kau saja. Minta apa ya? Jaminan. Kalau... Jaminan bahwa... Aku minta kalau Kenjok nyerang aku dulu, tahu aku bantu kau untuk ngecover. Nyerang. Oke, itu saja jaminannya. Tapi itu aja berarti aku make sure dulu nih biar clear. Kalau misalkan Kenjok nyerang kau, aku bakal ngecover kau, gitu. Iya, itu doang. Menarik. Itu doang. Tidak terlalu sulit. Kalau ngomong-ngomong kau sedang koalisi dengan siapa? Aku cuman sendiri. Kau kemana, ha? Aku tanya, kau kemana? Aku sedang mencari caraku tersendiri, Rick. Bahaya, matamu bahaya. Ada beberapa hal yang memang berbahaya dan gara-gara hal itu aku harus mengubah haluanku semuanya. Semua strategiku udah berubah, Rick. Tapi, okay. Cuma saja aku tidak butuh omonganmu, ambil saja itu. Yang ku ingat, yang kubutuhkan kau harus mengcoverku kalau Kenjok menyerang. Oke, kalau Kenjok nyerang aku cover kau, oke? Iya. Tapi oke. Aku juga tidak bisa percaya dengan omonganmu. Iya aja. Enggak masalah. Karena aku harusnya gini kau keep sendiri, oke? Oke. Kalau masalah Kenjok mungkin aku bisa karena target pertamaku itu Gelo. Kenapa jadi, Gelo? Jadi kalau Gelo mati, Gelo dari awal itu udah terlalu overpower, ngerti enggak? Aku enggak tahu sekarang dia masuk lagi. Aku lagi juggling. Kok enggak mau? Emang aku lagi juggling. Gelo itu terlalu overpower dan aku asumsiin si Gelo sekarang lagi setara sama kau. Dan ya kalau misalkan aku berhasil bunuh dia dulu. Bunuh dia dulu. Minta satu permintaan lagi enggak? Kenjok apa? Tapi apa? Ih. Aku lagi juggling. Aku minta satu permintaan lagi, tapi ini berhubungan dengan kau. Aku tahu kau apa? Bersekutu dengan Kaisi. Aku tahu. Ya, itu tidak bisa dipungkiri karena setiap login dia kita selalu barengan. Ya. Aku juga udah tahu kalian tahu. Pokoknya so aku cuma menebak saja. Bentar. Kau sekarang nyuruh aku untuk ngebantuku ngelawan temanku. Enggak gitu caranya. Enggak gitu, oke? Okay? Aku bakal bilang aja ke Kaisi, aku dapat netherite ini enggak mungkin aku bilang aku mining, oke? Okay? Dia tahu enggak mungkin aku mining. Jadi aku akan bilang, malah kau jadi punya tenaga bantuan. Kalau misalkan Kenjok nyerang kau, aku sama Kaisi yang bakal ngecover. Atau kalau si Kaisi merasa nggak mau karena dia nggak punya netherite-nya, ya udah paling nggak dia aku suruh untuk nggak nyerang kau. That's it. Kalau misalkan kau kau udah posisinya aman sama Kaisi, jadi Kaisi tidak mungkin ini apa namanya menyerang kau. Oke. Aku percaya kau ya. Anjay, serem juga kau, ha? Iya, aku tidak akan menyinggol kalau dia oh. Menyinggol duluan. Itu aja sih. Kau mau roti? Oh iya. Awas aja kalau kau tidak memenuhi omonganmu, tidak memenuhi janjimu, yang awalnya kau emas roti lapis akan kuubah kau menjadi emas roti bakar. Oke? Oke, armormu memang cukup mengintimidasi juga sih. Jadi, tapi aku pertegas lagi ya. Iya. Pertegas lagi. Jadi karena aku enggak punya banyak waktu, oke, aku ada urusan. Aku juga pasti banyak urusan.
Oke, aku pertegas lagi. Jadi, Netherite Ingot ini adalah perjanjian antara kau dan aku di mana aku harus melindungi kau waktu Kenjok nyerang duluan, ya kan? Dan satu sama Kaisi juga. Sama Kaisi harus aku info untuk enggak boleh nyerang kau. Iya. Oke, deal. Deal, deal. Untuk Gelo semuanya aku enggak ada hubungan apapun. Ah, I don't know, bro. Oke, okay, alright. Selamat tinggal anak muda. Selamat tinggal orang tua. What the heck? Hey, tidak ada gencatan senjata. Enggak, ngetes. Bohong. Bentar. Bye. Ah, apa? Enggak. Sana pergi. Muda dasar. Dasar. Oke, gue chat dulu Pimo. Pim, kita ketemu di mana? Oke, nice. Nanti juga di jalan ketemulah. Bangs, Pimo gak balas chat gue dari tadi. Kayaknya gue harus perang sendiri nih. Anjir, Pimo benar-benar gak balas chat gue. Gue terpaksa harus perang sendiri. Tapi Gelo nawarin gue buat join sama dia. Kalau gue nyari Pimo, Pimo gak balas chat dan gak tau Pimo ada di mana. Kalau gue join sama Gelo, gue gak tau Gelo sama siapa. Tapi gue liat-liat Gelo sendiri sih. Atau gue join sama Gelo aja ya? Atau gue sendiri? Oke. Gua bakal putusin dari sekarang. Mana cowok Pimo, cowok? Bukan sama Pimo. Tahu Pimo dia sendiri lah, udah amat. Nanti kalau ada sandwich, jangan kasih tahu ada gua. Iyalah. Kan kamu yang bukan trapnya, cowok. Kamu ada flame kan? Ini, pakai flame. Iya. Taruh kecat ya. Nih, ini. Gel, mulai ya. Lihat ini, Gel. Sabar. Mana? Lihat ini. Ho, ku lepas ini nanti. Itu mah biasa. Ku lepas satu, Bang. Tiga. Iya, Bang. Niat banget anjir. Bocil aku nge-lag. Tiga, cuy. Teleport bocilnya. Tiga. Ini lepas ini. Ambil, guys. Oh lama ya? Bro. Eric langsung ke ini ya, cok. Kemana? Sisi. Langsung ke trapnya anjir, gua lupa. Ayo. Anjir guys, dimulai. Itu saya purga, Pak. Dimulai. Pokoknya The Purge kayak nama judulnya. Kok ngelag-ngelag, cok? Ngelag, cok. Aku juga, cok. Abaikan saja. Kok gak tidur-tidur apa? Tambah phantom lagi. Astaga, emang kan ini anu anjir, sudah berapa hari gak tidur, cok. Kena malam terus. Ini nih kapal. Sini. Aku yang bawa, turun dulu. Gak, berenang. Tuh. Ntar ku chat Pimo. Pimo di mana? Yung chat ntar. Mbak ini gak boleh di nether. Di enter maksudnya? Di nether kan? Awas. Gak boleh peraturannya. Itu mau bomb siapa, Gel? Kau kan? Apa? Itu mau bomb kau. Kelihatan apa? Kelihatan. Oh iya itu Creeper itu. Cuma gak aktif, tolol. Gak tahu. Sumpah. Itu kan coba kita aktif. Jangan, gak usah. Jangan. Kita udah deper sini. Tunggu.
Cetimo. Ada tulisan. Anjay, tulisan itu, Jok. The Purge dimulai. Akan ku buat roti lapis menjadi roti bakar. Kamu kalau lihat ada chest, jangan dibuka ya. Kalau ada chest, jangan dibuka. Oke. Okay. Chest satu kecil enggak? Tunjukin deh. Nanti kalau kau kalau udah mulai war, bunuh sandwich. Ngumpet di mana ya, Gaya? Sini dulu, Cok. Buat aktifkan kartunya, anjir. Oh, belum aktif? Bunuh dulu ini, sumpah. Cok nge-lag, Cok, sumpah, tolong. Dupnya dimana, Rik? Nah, dia drop portal. Aku tes ping dulu. 38, ah? Makin parah, anjir. 100, tapi mereka sini, lagi. Lihat nih. Ini? Lihat nih. Aku buka, kah? Jangan kau buka. Jangan kau buka. Sini, Cok. Oke. Okay. Tuh aku nge-lag. Jadi habis ini nanti kita bakal coba bunuh sandwich titit ya. Oh, siap. Sandwich wadidaw. Siapa yang paling beruntung, Sen? Kau ngasih tulang berapa? Aku ngasih tulang berapa? Kenapa anjing hitam ya? Aku cuma sendiri. Kau kemana, ha? Kau kemana, ha? Aku tanya, kau kemana? Oke, okay, alright. Selamat tinggal anak muda. What the heck?